hasil timun. Timun. Dapat Xenia ini Avanza. Elos. Avanza ya. Elos. Iya. Iya. Berapa juta? 178. 178. Berapa hektar nih, Pak? 1 hektar. 1 hektar dapat ini. Yang pakai G6 itu, Pak. Iya. Thank you.
banyak harta ngapain? Makan pupuk kimia, dan lagi sekarang kan pupuk kimia kan lebih mahal kan itu. Terus juga saya memakai Medigro dalam waktu 3-4 hari sudah kelihatan hasilnya. Sebelumnya pagi saya ini terserang hama indep ini loh, yang daunnya kuning. Terus sudah saya pakai Medigro, daunnya kok agak hilang loh, berapa hari, 3 hari, 4 hari itu hilang gitu loh. Terus dan sekarang saya sudah memakai Medigro, buluannya anakannya itu paling banyak 28-30, sekarang bisa 40 saya hitung. Oh, banyak dong Pak ya. Iya. Umurnya berapa hari berarti? 40 hari. Ini 40, masih 40 hari. Sudah anakannya lepas. Anakannya ya, Pak? Juga ada yang 40, ada yang 35 gitu ya. Oh, oke deh. Iya. Lebih irit ya. Lebih Pak. Lebih irit pemakan pupuk ini. Satu gelas jadi berapa tangki Pak? Menurut petunjuk kan satu gelas, satu tangki, tapi lahan saya ini saya pakai satu gelas menjadi dua tangki. Oh, irit mana? Irit paling ya.
bibit ini organik. Berapa iritnya? Ya lumayan sampai 600 ribuan. Campur sampi, tapi maaf ini karena saya tidak ikuti peraturan anunya Pak, karena itu masing-masing punya teknik sendiri untuk menggunakan. Jadi sampai sebenarnya umpamanya sampai 10 penutup botol itu sampi, saya jadikan setengah. Nah, kalau umpamanya hasilnya belum memuaskan, baru saya pakai ini. Oh, fullnya. Ya, fullnya. Oh. Tetapi selama ini ya baik-baik aja Pak. Jadi saya tetap teruskan itu. Dan satu penyakit keriting Pak, saya tidak takut. Oke. Okay. Penyakit keriting akan sembuh apabila saya secara terus menerus memberikan G6. Ceritanya ini Pak. Ini sudah habis daunnya ini. Ini habis daunnya. Tapi ternyata sekarang Pak, alhamdulillah sudah mau muncul semua bunganya itu. Ini yang kena penyakit keriting Pak. Oh. Ini yang kena penyakit keriting. Tapi sembuh. Selama ini di dalam dunia penyuluhan pertanian Pak, kalau keriting cabut. Oh. Matikan, buang, bakar. Oh. Tapi saya ingin jangan. Karena semua penyakit yang ada di tanaman itu mungkin kita bisa dapat. Bukan. Karena mungkin ada salah satunya tanaman pupuk yang bisa membantu kita Pak. Ternyata ini saya tidak takut penyakit keriting Pak. Sudah ketemu ya? Iya, baru ketemu ini Pak. Makanya saya jauh-jauh dari sini sampai ke kantor sana Pak. Naik taksi lagi saya. Dapat duit habis dulu Pak. Coba Bapak cerita bagaimana memakainya, terus hasilnya bagaimana, keunggulannya apa. Oh iya. Sampai bahkan tadi cerita mengenai pasca panennya. Ya dulu Pak, waktu saya belum menggunakan ini, saya juga. Tapi lebih praktis saya menggunakan ini karena kebetulan pada saat di pameran, pameran ini baru-baru ini di Lapangan Banteng. Iya. Ya. Saya ketemu ini, akhirnya saya datang dua kali Pak. Membeli. Terakhir yang di kantor itu saya membeli.
pupuk G6 itu rupanya bisa membantu saya dalam pertumbuhan anu pak, antara vigor tanaman ini, vigornya ini biji, sehingga bisa beberapa saat ini sudah bisa. Assalamualaikum Pak Ujang. Begini Pak, kemarin Bapak sudah menggunakan manfaat menggunakan biokompos dan bioantibodi di tanaman timun. Terus apa Pak manfaat dari penggunaan biokompos dan antibodi itu? Itu tanahnya subur. Tanahnya subur ya Pak? Ya? Langsung ini gembur gitu. Gembur ya Pak? Dalam mulut sampai gembur tanahnya. Oh gitu. Terus kemudian efek kalau sudah gembur gitu apa Pak? Efek berikutnya? Subur tanamannya. Lebih subur. Banyak buahnya. Banyak buahnya. Nah, kemarin Bapak sudah panen timun yang menggunakan bioantibodi dan biokompos, Pak. Hasilnya bagaimana, Pak? Ya, beda. Hasilnya dapat 750 kilo per amplop. Per amplop ya, Pak, ya? Ya, yang amplop 20 gram itu. Amplop 20 gram, Pak, ya? Jadi amplop benih ya, Pak, ya? Terus yang kalau tidak gimana, Pak? Itu dapat 500 kilo. Dapat 500 kilo, Pak, ya? Per jadi amplop. Per amplop, Pak, ya? Ya, jadi unggul 250 kilo. Iya. Kira-kira... Amplop. Kalau satu amplop itu 20 gram isi berapa bijinya, Pak? 660. 660 ya, Pak, ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Biasanya hanya paling 5-6 ton bersihnya.
Kadang-kadang kurang, kadang-kadang kurang. Paling lagi mulus gitu, cuma 6 ton. Sekarang saya merasa bangga mencapai 7 ton 5 kintal 70 kilo. Setelah pakai obat ini, jadi kelebihannya ini sampai 15 kintal per hektar. 15 kintal itu. Kelebihannya. Makanya saya merasa bangga gitu. Saat sesudahnya ada obat. Itu yang dijekunir pakai sampi juga berarti? Enggak ya? Nyemprotnya cuma sederhana lagi. Apalagi kalau pakai sampi ada nyemprotnya pakai wahan, saya rasa lebih dari 1 ton. Yang sekali semprot sampai gitu Pak ya? Nyemprotnya 3 kali dia rutin ini. Cuman sederhananya itu kan satu tangki hanya satu gelas. Kudunya makan 2 gelas. Iya. Supaya sampai ngabiskan 60 gelas kan? Kan di sini teh. Iya. Per hektar sekali nyemprot itu 20 kudu sampai habis 360. Saya hanya setengah. Enggak, cuma 20 gelas enggak. Cuma 12 gelas. Sekali nyemprot. Seharusnya 15, Pak. Kan 60 itu 15. Iya, 15. 60 itu 15 botol kan? Iya, 15 botol. Iya. Saya hanya 3 botol sekali nyemprot. Apalagi kalau ngabisin 15 sampai 15 botol per hektar. Sekali nyemprot. Wah, hanya sederhana. Sampai habis 60 gelas lah udah. Sekarang cuma per hektar hanya paling nggak lebih coba tiga botol tiap nyemprot saya ngambil 3 paling lebih lah. Organik dengan ini
ini NPK biasa, irit ini organik. Berapa iritnya? Ya lumayan sampai 600 ribuan. 600 ribu. Kemarin pakai berapa? Sekali pakai itu yang 2 drum. Kebetulan pakai habis 1,5 drum. Habis 800. Habis 800 cuma. 820 ribu kalau mau. Berapa kali semprot itu? Satu kali ya lahan awal. Ya belum. Beresin yang dulu Pak Yuna. Sanitasi doang. Nah, sebelum pakai gentan pakai apa aja? NPK. Oh, aur. Oh. Ini kan, iya ini kan lebih maju. Oh. Iya, bisa 5 kali periode. Satu kali sanitasi. Iya, satu kali semprot bisa 5 kali tanam. Untuk apa aja itu Pak Ujang? Timun, cabai, kacang panjang, oyong, kiyong, itu juga. Semuanya hasilnya satu bagus. Sanitasi. Iya, sebisa bisa 1 tahun lebih. Apalagi 5 kali sanitasi. Kemarin Bapak sudah panen timun yang menggunakan bioantibody dan biokompos, Pak. Hasilnya bagaimana, Pak? Ya beda, hasilnya dapat 750 kilo per amplop. Per amplop ya, Pak ya? Ya, yang amplop 20 gram itu. Amplop 20 gram, Pak ya? Jadi amplop benih ya, Pak ya? Terus yang kalau tidak gimana, Pak? Itu dapat 500 kilo. Dapat 500 kilo, Pak ya? Jadi per amplop, Pak ya? Ya, jadi unggul 250 kilo. Iya. Pelari pertama kali kenal pupuk Sampi ini di mana, Pak Ujang? Pak Teo datang. Oh, Pak Teo sendiri yang datang. Pak Teo datang sama Pak Yuna. Oh, sampai Pak Teo itu nyemprot ke lahan saya. Turun tangan. Turun tangan sendiri ya? Iya, turun tangan sendiri. Kata saya nih, Pak Teo ingat begini, kalau belum maju mah bolak balik ke tempat saya nih. Kalau dia maju nih susah saya cari kemana ini. Saya bingung. Dapat Xenia ini apa enggak? Elos. Apa enggak ya? Elos. Iya. Berapa juta? 178. Berapa hektar nih, Pak? 1 hektar dapat ini. Yang pakai G6 itu, Pak. Let me introduce you to
Membutuhkan 3 liter biokompos, membutuhkan 3 liter bioantibody, membutuhkan magicalnya 20 gelas, menggunakan booster 1 botol plus 1 kilo gula pasir. Artinya seperti ini. Proses penyemprotan, siapkan bedengan. Bedengan dengan cara dialiri air. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get donkey conk. Maybe if you're ready for things to get heavy. Tahan udah siap untuk dikemburkan. Cara penyemprotan. Basahi merata pada atas permukaan bedengan. Kemudian siapkan mulsa untuk penutupan. Nanam apa? Ya padi lah. Airnya? Palawija aja. Pasarnya? Iya ya. Gak usah bingung. Ayo tanam sayur aja. Komoditas sayuran bisa diandalkan. Asal budidaya sayuran dilakukan dengan baik dan tepat. Pilih benih yang berkualitas. Rawat secara maksimal, waktu tanamnya singkat, hebatnya lagi tidak perlu banyak air. Tidak perlu banyak air, emang bisa? Kita kan dataran rendah. Bisa. Budidaya tanaman sayuran dapat dilakukan di dataran rendah. Ini buktinya sayuran kami tumbuh segar dan sempurna. Jangan ragu-ragu, ayo tanam sayuran. Peluangnya besar, pasarnya terbuka lebar. Gimana? Masih bimbang? 100% sayur. Ampul ya, kain. Berjaya.
feel so good. Berapa kali nanam dengan kacang hijau? Baru satu kali. Oh, oke. Okay. Perbandingannya kemarin kan yang sebelah itu di daerah Sukomulyo nggak dipakai pupuk itu, yang di sini pakai pupuk itu. Hasilnya ternyata di sini bagus, karena gagal total. Hasilnya ini kan kacangnya itu kelihatannya basah tapi udah kering. Keringnya udah cukup. Hasil gede kecilnya ini sama, ini rata. Enggak ada, enggak perlu. Kalau istilah sini ya di tape ini itu enggak lagi. Itu ya. Biasanya hasilnya kalau di sini banyak yang keras, biasanya kalau direbus itu ya. Banyak yang keras. Kalau istilah orang sini ngomong itu ya banyak malingnya gitu. Tapi ini begitu di bikin bubur ternyata empuk semua. Luar biasanya di sini pak, tanah yang udah kering nggak ada kemungkinan untuk tumbuh itu nggak ada, itu bisa numbuh dan bisa panen.